Di dalam etika bisnis juga terdapat beberapa prinsip yang perlu dipatuhi. Yang pertama, itu ada toleransi, lalu yang kedua, itu ada kesetiaan, dan yang ketiga, itu adalah kepercayaan, dan yang keempat, itu adalah persamaan, dan yang terakhir, dan yang paling utama, itu adalah religiusitas. Nah, berbicara tentang religiusitas, ini sangat erat kaitannya dengan pemasaran yang ada di dalam etika syariah. Contohnya saja dalam marketing syariah. Nah, di dalam marketing syariah, itu terdapat beberapa sifat yang perlu dimiliki oleh seorang marketer yang akan dijelaskan oleh teman saya. Teman-teman, selanjutnya dalam marketing syariah itu terdapat etika syariah dalam marketing mix yang meliputi 4 P. Yang pertama ada produk, yang kedua ada price, dan yang ketiga ada place, dan yang keempat ada promotion. Nah, yang pertama adalah produk. Produk yang dijual atau dipasarkan haruslah produk yang halal dan tidak menimbulkan kerusakan. Kemudian produk itu haruslah nyata dan dapat dijual. Nah, setelah mendengar pemaparan dari kami tadi, berikut ini terdapat ilustrasi yang mencerminkan kegiatan marketing yang sesuai dengan syariah. Kita ada baju-baju bagus nih. Harganya juga murah-murah. Lumayan nih. Pilih yang mana ya? Kayaknya ini bagus deh. Nih, bagus nih. Mau beli ini aja deh. Yang warna apa ya? Kuning kayaknya bagus nih. Harganya juga lumayan. Ada nomor WhatsApp-nya nih kayaknya. Dikontak aja lah ya. Selamat siang, Mbak. Halo, selamat siang. Dengan siapa aku? Ada yang bisa kami bantu? Warna kuning. Ridi, Kak, ada warna kuning tinggal 2 piece, gimana, Kak? Apakah jadi pesan? Kak, iya, Mbak. Saya ingin pesan satu ya. Iya, Kak, untuk warna kuning masih ready 2 piece. Oh, baik, Mbak. Pembayarannya lewat transfer ya. Nah, saya mau tanya, terus pengirimannya itu berapa hari ya? Baik, Kak, untuk pengiriman nanti hapus satu setelah transfer ya, Kak. Nah, untuk alamatnya nanti tolong dikirim via WA saja. Baik. Ya sudah ya, Mbak. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum. Paket. Yuk. Salam. Bentar, Mas. Ya, Mbak, kita dari Jandi ya, Mbak. Ini ada paket buat Mbak Lia. Baju dengan siapa, Mbak? Boleh tahu? Mbak Lia ya. Ya, dengan Mbaknya sendiri ya? Iya. Ini, Mbak, tolong tanda tangan di sini ya, Mbak. Iya, Mas. Dengan surat terimanya. Hop. Ya, ini barangnya, Mbak. Ini tanda buktinya, saya hanya ambil ya. Iya. Ya, makasih, Mbak. Iya, Mas. Oke, barangnya udah sampai. Mbak, kayaknya bagus nih. Buka dulu lah. Sama listrik ini. Mbak, bagus nih. Pas juga nih. Sesuai dengan harganya. Sesuai dengan deskripsi juga nih, pengirimannya juga tepat. Oke lah ya. Hai! Jangan lupa ya, like, comment, subscribe, ditonton ya. Dadah.